It's coffee time. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Thank you.
Juga ada Bruno Moreira. Ya, kita tunggu pemirsa tendangan dari Taisei Barukawa kali ini. Sungguh saja bola. Coba diambil kali. Oh, tendangan dari luar penalti. Kuasa bola, Supriyadi lagi. Oh, umpan saja kembali ke kanan. Dagger kembali bola kepada Supriyadi. Pasti Supriyadi. Kita lihat Supriyadi sebuah kerjasama dengan Bruno. Oh, Supriyadi. Bruno. Kali ini Supriyadi. Oh. Shootingnya berhasil diblok oleh Maklok. Ambil ancang-ancang. Tendangan dari Maklok. Paling bisa diselamatkan oleh Hernando Aristariadi. Gol klasik yang dilakukan oleh itu, kita akan lihat dalam tayang ulang, sangat berbahaya tendangan ini. Dan Hernando sambil terbang meninju bola keluar. Ya, tendangan melengkung pemirsa, tendangan pisang yang memang coba dilepaskan tadi oleh kembali dikuasai. Oh, akan terjadi pemirsa, direbut kembali oleh Bruno. Bruno kali luasnya bola. Bruno Moreira umpasi kepada Supriyadi. Oh, Supriyadi kan inside. Supriyadi! Sebuah gerakan menipu yang sangat baik dari Supriyadi tadi. Satu detik saja kali ini. Tapi masih ada Brad Butua. Oh! Kembali kepada pindahan bola kali ini. Ada gerakan dari Ovan. Ovan pemirsa. Masih Ovan kali ini. Mencoba masuk ke dalam kotak. Ovan kali ini pemirsa. Masih Ovan. Sayang sekali kita lihat pemirsa. Ragu-ragu tadi Ovan antara shooting atau memberikan umpan. Iya, pergerakannya. Umpan kembali kepada Frank Rikasokoi.
Masih Frank Rijkaard Sokoi. Oh, dua orang yang dimiliki. Dan ini dia, kita lihat pemirsa, peluang yang dimiliki. Apa yang terjadi? Sokoi, Alwi Selamat. Alwi, gerak tipu yang bagus juga. Masih Alwi. Alwi Selamat, pemirsa. Alwi Selamat, umpan daerah saya kepada Frank Rijkaard. Frank Rijkaard Sokoi, pemirsa, memberikan umpannya. Lagi-lagi pemirsa, di mana lini pertahanan dari Persib Bandung. Taise Marukawa, pemirsa, umpan kepada Rahmat Irianto. Alwi Selamat! Shooting dan luar kotak penalti dilepaskan tadi oleh Alwi Selamat. Kita lihat tadi beberapa kali dan bagaimana Samsul Arif berhasil menguasai kali ini. Masih Samsul Arif, ini dia Samsul Arif, pemirsa, Samsul Arif. Sebuah baik Taise Marukawa, dan bahaya Bruno kali ini, Bruno! Shooting, kita lihat pemirsa, Persebaya Surabaya memang tampil lebih menyerang di babak yang kedua ini. Ya, bertolak dengan Frank Rijkaard, belum juga keluar lapangan. Ada Bruno kembali, pemirsa, Mark Klopp. Dia rebut kembali oleh Bruno. Masih Bruno, pemirsa, Bruno kali ini, Bruno! Kita lihat pemirsa, bagaimana Bruno Moreira seperti mendapatkan suntikan semangat di halftime tadi. Dan di babak yang kedua ini, Bruno Moreira semakin menggila dalam membentuk serangan-serangan ke gawang Persib Bandung. Dan sekarang, Ricky Kabuai, bahaya pemirsa, Bruno kali ini, Bruno kembali, masih Bruno! Tapi kita lihat pemirsa, Imade Wirawan kembali melakukan save-nya ketika Bruno lagi pemirsa. Kembali kepada Rahmat Irianto shooting ke berikan kepada Koko Ari pemirsa. Tarik yang bagus melalui permainan segitiga tadi coba dimainkan oleh Persebaya Surabaya. Iya, umpan tarik yang kembali dilakukan pemirsa. Kali ini umpan saja kepada gerakan dari Taise Marukawa. Ya, dibombardir terus ini. Serangan kali ini coba dilakukan pemirsa. Ricky Kabuai. Bermain dengan 10 pemain dan digempur habis-habisan oleh Persebaya Surabaya. Ricky Kabuai, si pengantin baru, berhasil menjebol gawang lawan. Iya, gol yang baik, hasil kerjasama yang baik antara pemain-pemain Persebaya ditambah kondisi yang sudah menurun dari pemain-pemain Persib. Kita lihat begitu leluasa Ricky Kabuai meliuk-liuk di sela-sela pemain Persib dan mendorong bola ke posisi yang sulit dijangkau oleh Made. Ini dia lapangan tengah yang harusnya diperkuat oleh Persib, tapi tampaknya bangun, jaga lagi bola. Apa yang coba dilakukan kali ini pemirsa? Samsul Arif! Bertubi-tubi. Bisa dibayangkan bagaimana di mana ada gerakan yang sangat baik, cepat sekali dilakukan. Serangan demi terus. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Bruno. Bruno kembali.
Lagi-lagi. Bruno lagi. Sudah 3 kali mendapat kesempatan. Dan sekarang masih play on. Umpan kepada Taisei. Taisei pemirsa. Taisei kali ini masuk ke tengah. Taisei. Umpan saya kepada Muhammad Hidayat. Dan akhir dari pertandingan pemirsa, di mana Persebaya Surabaya dan juga Persib Bandung berbagi angka 1-1 dalam jumlah gol dan juga jumlah poin. Dua pertandingan. Oke, pemain, terima kasih perjalanan apa yang saya sampaikan menjadi kenyataan. Ya, bahwa kita malam ini menghadapi tim bagus, tapi saya yakin kamu lebih bagus. Dan malam hari ini kamu main jauh lebih bagus daripada lawan. Ya. Oke, untuk sisa pertandingan 2 tetap fokus, harus tugas kita maksimal. Dua, selesai. Ayo.